Kali ini saya berada di kali gunung, lagi ngaliwat sambil mencari ikan. Itu Mas Chandra sedang membersihkan ikannya. Halo Mas Chandra, ikannya mana ikannya? Mantap. Oh, ikannya. Mantap. Ini guys, suasananya sangat indah, sejuk. Di belakang ada yang mancing guys, mancing ikan. Mana ikannya Mas? Jair. Nih guys, ikannya guys. Lewat, lewat. Tuh, ikannya lagi bersihin. Ikan, 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 ikan. Nah. Ikan, guys. Nih guys, mantap ikan wader ya, dibakar, mantap, jos gandos. Kita lagi membakar ikan, ikan mujair kita lagi bakar, sama nasi liwetnya guys nih, nasinya. Coba kita buka. Lagi matang, kita lagi matang tuh, tuh guys. Mantap. Bentar lagi matangnya guys. Wah, Mas Pajar nih. Lagi liburan. Bakar-bakar. Guys, ikan mujair. Mantap. Guys, kali ini saya berada di sawah Cigunung. Ini saya bersama Mas Chandra. Sedang Gandos. Sedang apa, Mas? Bakar ikan, guys. Ini ikannya, guys. Ini ikannya. Wow, mantap. Tuh, guys. Alhamdulillah kita mendapat rezeki di sungai. Kali di gunung dapat ikan berapa kilo Mas? Ya sekitar 2 kilo. Sekitar 2 kilo guys, alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur ya guys. Nah. Ini udah selesai bakar ikannya guys ya, udah standby. Ini lagi mantap, jos gandos. Hihi, ikan bakar enggak? Hah? Jangan semua dulu. Ini dulu ya. Ya udah, mantap. Mantap guys. Mas Fajar nih dengan ciri khasnya ngeliwat ya, ngeliwat. Orang Sunda pasti ngeliwat. Dia nggak wadang, bakar asap. Dia nggak wadang, dia bakar asap. Tabena. Oke, ada teman tuh sampai enak.
Kan si bapak, tolong si bapak teka dia. Lauk cair guys, lauk mujair, mujair, mujair. Kedelap tadi sih eh kan. Mujair. Tengarit. Tak dia makan dia ikut import. Ya. Jair mah pulang nak urbi lah. Kak Jihinuman minta ampun.